Pak Mas Hasto kemarin Pak bilang Bapak mau merebut kursi PDIP, benar nggak Pak? Beberapa bulan lalu. Kursi Ketua Umum. Ketua Umum. Pak Mas Hasto kemarin. Golkar. Pak Joko, terima kasih. Golkar katanya mau merebut, Presiden Joko Widodo sempat tertawa ketika menjawab pertanyaan wartawan soal kabar yang menyebut dirinya pernah berusaha merebut kursi Ketua Umum PDI Perjuangan, PDIP, dari Megawati Soekarnoputri. Peristiwa itu terjadi saat Presiden melakukan sesi tanya-jawab dengan wartawan usai melepas pengiriman bantuan untuk warga Palestina dan Sudan dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Rabu, 3 April 2024. Mula-mula wartawan menanyakan soal pernyataan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto yang menyebut Jokowi pernah mengutus seorang menteri untuk merebut kursi Ketua Umum. Pak Mas Hasto kemarin bilang Bapak mau merebut kursi PDIP, benar nggak Pak? Beberapa bulan lalu. Kursi Ketua Umum. Ketua Umum. Pak Mas Hasto kemarin. Golkar. Pak Joko, terima kasih. Golkar katanya mau ngerebut, Terima kasih. Jangan seperti itu.